Oke, guys, tentang daily week apa weekly level ya guys. Udah gue praktis off cam guys. Level tersulit yang pernah ada yang gue mainin guys. Karena ini bukan sembarang easy demon ya guys. Kata orang-orang level pabrik seru ya. Udah gua beat cok. Nggak make cam. Terkadang ya begitulah. Kali ini levelnya demon ya guys. Kayaknya touchnya tuh harus pas-pasan kena orb anjir. Gak sesuai hitboxnya. Karet. One, two, three, three. Ah, lupa gua disuruh hold, man. Player GD mah gitu kadang-kadang kayak nge-subscribe yang seru-seru doang gitu. Kayak Nexus GD gitu dan Pro Extreme Demon gitu, tahu-tahu dibeat gitu. Padahal sebenarnya cuma dilihat sebagian gitu loh. Skip-skip dilihat yang epic partnya gitu. Ya, ngeliat deh. Kadang ada yang namanya exposer gitu. Exposer biasanya kayak misalnya kayak Viprin gitu. Wih, dia ngebeat extreme demon gitu. Harus di expose nih, siapa tahu dia nge-cheat gitu. Kayak pengen terkenal dengan cara skill exposing-nya guys. Gua nggak lihat ada black orb. Utama map guys. Serius, jari gua pegel sejak main game rhythm. Main musdes gua cow sekarang cow. Mainnya jempol doang, jempol kanan kiri, nggak pakai jari guys, nggak pakai telunjuk guys, kok jari. Yang kedua kalinya guys, buta map.
Apakah kalian tidak sabar dengan cahaya? Sudah kecerahan anjing. Aku malas anjir ngurus kecerahan anjir sama level-level solo gua. Makanya gua kadang lebih prefer kayak lebih prefer yang namanya collab anjir, menertawakan orang-orang tuh kayak gua ikut apa gua punya collab nih. Ada yang mau ikut gak? Ada yang minat? Kadang enggak ada gitu. Orang-orang mungkin malas atau gimana gitu. Mungkin ada sebagian orang yang ngelihat sudut pandangnya tuh, wah dia lagi nih collab, biasanya kayak ketat gitu. Aduh. Namanya juga aturan, Bang. Tapi serah sih mood orang. Bukan punya gua. Ini level sumpah ah. Oh iya. Spider agak susah nih. Harus sesuai ritmenya ya, guys. Siapa itu main view-nya? Menu kill ini udah pensi, Bang. Ya gini nih. Main 120 FPS anjir. Gua kalau nge-record pakai 144 Hz enggak bisa anjir. Ada batasan anjir. Gua kalau mau main 144Hz itu harus pakai kamera HP lain. Ini malah burik hasilnya anjir. Atau kamera apa kayak gitu. Serah sih, kamera lain pokoknya. Duh. Kalau bisa menang sih. Bentar. Wah. Out of limit. Bentar dulu ya, guys. Ternyata nge-record itu bahaya anjir. Sorry, guys. Sedikit gangguan ya, guys. Itu HP ku panas sekali saat nge-record. Emang sedikit ganggu, guys.
Oke. Okay. Sekedar dikasih pulling kok. Baiklah, saya akan praktis sekali lagi. Kenapa gue panas? Resiko main apa tuh main game itu deh, gak lo LDM ya gini cepet panas. Lancar sih lancar, kayak what kadang gua dang it. Ini udah terlalu khatam saya guys. No. Ya part sini sih udah gampang, nggak trot aja gitu. Malesnya di part spider. Oke. Baiklah kalau begitu. Serious mode on. Gue masih penasaran gitu orang-orang ngebeat. Rata-rata kan orang ngebeat Extreme Demon kan pakai klik gitu kan. Kayak wajib banget gitu untuk nge-proof dia main atau bagaimana gitu. Hack gitu, like exposing gitu. Tapi ya pesalahannya juga sih main Extreme Demon tanpa klik atau handcam gitu. Bayangin padahal handcamnya asli gitu, tapi gak ada suara kliknya. Bukan lu cuy. Kan agak lucu gitu. Gila, kamu ngehack ya main Extreme Demon gitu. Handcamnya kok gak ada suaranya. Cuma ada suara level, anjir. Bocil banget. Kayak what the heck is that? Nyekip anjir. Tutorial swipe root anjir.
Apa itu koin? Saya nggak perlu koin. Koin mah mainnya di easy level aja dah, atau normal. Normal hard itu lebih enak kalau farming koin. Kalau di demon kurang kata gue. Nyari kesulitan. Apalagi kalau level-level yang disuruh kumpulin apa gitu, kumpulin koin apa, nyari itu dah lah. Skip gua mah. Mentingin level bagus, iya bagus aja. Let's go. Mas, Ale. Gimana pengaturannya? Mana? Oke, guys, kita sudah nge-beat point break.